Kamu aneh, Kak Bayan. Nanya soal jin segala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Nanyanya sama siapa? Sama saya? Atau sama siapa? Itu. Oh, itu. Jawab atuh. Nanyanya ke Iteng, bukan ke Ikem. Dari Bu Salma, pengajian. Hari ajengan Abah ada di rumah? Ada. Kenapa? Ah, tidak apa-apa, nanya saja. Hai, sebenarnya begini Nyi Iteng. Kalau Kang Kabayan mau kemanyai, boleh apa tidak? Saya jangan duluan. Eh, Nyi Iteng, itu jawabannya bagaimana? Boleh saja. Hiba! Hati-hati, Kak Bayan. Nanti ajengan Abah marah. Kenapa mesti marah? Nyi Itengnya mau. Waalaikumsalam. Mana Nyi Iteng? Ada di belakang Mama, ada yang ngawal. Bu, tuh lihat kelakuan si Iteng. Ayo naon Mbah, Nyi Iteng teh. Saya kan lagi repot. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, lihat tuh si Iteng diantar sama si Kabayan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Iteng, kenapa mau diantar sama si Kabayan? Kang Kabayan yang mau. Nyi Itengnya juga mau. Jadi mau sama mau, Abah. Abu, bawa tuh si Iteng masuk ke dalam. Hei, Kabayan, sebenarnya kamu ini mau apa, ha? Si Iteng kan sudah besar, tidak perlu diantar-antar. Berbuat baik kan boleh, Abah. Kebaikan apa? Kamu mengantar si Iteng itu pasti ada maunya. Syukur Alhamdulillah, kalau Abah sudah tahu, mah. Eh, Kabayan, kamu masuk pesantren itu untuk belajar agama, bukan untuk merayu si Iteng. Betul, Mama, tapi... Tidak ada tapi-tapi. Ingat. Mulai saat ini kamu tidak boleh mengantar-ngantar si Iteng lagi. Ngerti? Insya Allah, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.